spot mancing di Sungai Bebeng daerah aliran lahar dingin Gunung Merapi. Spot mancing ini sebenarnya adalah sabo dam penampung aliran lahar dingin Gunung Merapi. Sabo dam yang awalnya penuh dengan material pasir dan batu ditambang dengan ekskavator dan menjadi semacam danau buatan. Danau buatan ditabur benih ikan, sehingga menjadi spot mancing yang potensial. Ikan penghuni spot mancing ini sangat beragam, mulai dari ikan nila, ikan gabus, ikan lele, ikan bawal, ikan kepek, ikan wader, ikan uceng, dan ikan kecil lainnya. Setiap hari spot mancing ini tidak pernah sepi, selalu ada pemancing yang berburu ikan nila di sini. Oleng.